Seorang ahli PKR cedera dalam pergaduhan dua kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan jawatankuasa pemilihan parti JPP mengekalkan keputusan pemilihan di Pulau Pinang. Pergaduhan itu tercetus ketika sidang media apabila lebih 100 ahli PKR yang hadir pada sidang media itu menuntut dan menjerit slogan agar keputusan pemilihan di Pulau Pinang dibatalkan selepas berlaku masalah dalam proses pemilihan di beberapa pusat di negeri terbabit. Berlaku tolak-menolak dan insiden membaling kerusi dalam kalangan penyokong terbabit sebelum keadaan akhirnya terkawal. Bahawa hari ini 22 September 2018 bermulanya proses pengundian bagi pemilihan Parti Keadilan 2018. Proses pengundian pada hari ini bermula di negeri Pulau Pinang dan Kedah sehingga proses pengundian berakhir petang tadi. Semua 13 cabang keseluruhannya di Pulau Pinang telah menyelesaikan proses pengundian masing-masing. Sementara di negeri Kedah hanya hanya 9 dari 15 cabang. Hanya 6 dari 15 cabang dapat diselesaikan proses pengundian. 6 ya. Sebagaimana semua sedia maklum, proses pengundian yang berlaku hari ini dan laporan yang bilik gerakan JPP terima.